Hai, bertemu lagi dengan saya Aditya. Kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang tugas persiapan ulangan pertama besok ya. Oke, mari kita mulai mengerjakan. Untuk soal yang pertama, diketahui fx 2x per x kuadrat min 4x dan gx akar 2x. Maka berapakah f bundaran gx? Nah, seperti yang kita tahu, f bundaran gx itu bisa ditulis seperti ini. Jadi, f akar 2x. Nah, akar 2x ini menggantikan setiap x yang ada di fx. Jadi, tinggal disubstitusikan saja. Akar 2x kuadrat min 4 akar 2x. Nah, ini kita operasikan biasa. Akar 2x kuadrat kan 2x min 4 akar 2x. Setelah itu, semuanya punya unsur 2, jadi 2-nya bisa dikeluarkan. 2x min 2 akar 2x. Nah, karena sama antara pembilang dan penyebut, kita boleh menghilangkannya atau menyoretnya, ya, menyederhanakan. Lalu bentuknya seperti ini. Bentuknya berupa penyebut yang berbentuk akar. Agar penyebutnya tidak berbentuk akar, maka kita harus mengalikan dengan sekawannya atau dikalikan dengan 1. Nah, 1 itu bisa diperoleh dari sekawannya, yaitu x plus 2 akar 2x per x plus 2 akar 2x. Jadi, ini tidak mengubah nilai. Ini sama nilainya dengan 1. Lalu kita kalikan akar 2x kali x, di x akar 2x ditambah 2 akar 2x kali akar 2x, 2x per bawahnya kita kalikan juga x kuadrat min 4 kali 2x. Nah, saya lanjutkan di sini ya. X akar 2x plus 2 kali 2 kan berarti 4x ya. Per x kuadrat min 8x. Ya, semuanya punya unsur x, jadi kita bisa keluarkan x-nya. Per x, x min 8. Nah, kita bisa sederhanakan dengan menyoretnya nih x-nya. Jadi, hasil akhirnya adalah akar 2x plus 4 per x min 8. Nah, hasilnya seperti ini. Cara lain untuk mengerjakan nomor 1, kita bisa pakai cara ini. Kan diketahui fx dan gx yang ditanyakan f bundaran gx. Nah, f bundaran gx itu kan adanya f gx atau gx yaitu akar 2x yang kita substitusikan ke setiap x yang ada di fx. Fx ini bentuknya kan ada x-nya semua. Kita bisa menyederhanakan dulu bentuk fx. 2x per x, x min 4. Nah, sehingga bentuk sederhana dari fx adalah 2 per x min 4. Kita tinggal mensubstitusikan akar 2x ke bentuk yang sudah sederhana, yaitu di sini, 2 per akar 2x min 4. Nah, bentuk yang bawah atau penyebutnya itu berbentuk akar, jadi kita kalikan dengan sekawannya, yakni akar 2x plus 4 per akar 2x plus 4. Dikalikan 2 akar 2x plus 8 per akar 2x kali akar 2x itu 2x, yang ini min, yang ini plus, berarti ini min 16. Nah, semuanya punya unsur 2. 2 akar 2x
kelas 4 ya. Kalau kita sederhanakan, oh, ini juga 2, X min 8. Semuanya punya unsur 2, baik pembilang maupun penyebut, jadi kita bisa menyederhanakan dengan mencoret angka 2. Jadi hasil akhirnya adalah akar 2X plus 4 per X min 8. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 2. Diketahui fx-nya 4x plus 2 dan gx-nya x min 3 per x plus 1, di mana x-nya nggak boleh min 1. Ini dapatnya dari mana? Kalau ini dapatnya dari syarat untuk menyebut ya. Jadi jangan bingung kalau ada soal seperti ini. Yang ditanyakan nilai g bundaran f1. G bundaran f1 itu bisa ditulis seperti ini. Artinya kita bisa mencari f1 dulu. Satunya disubstitusikan ke sini. Berarti ini 4 kali 1 plus 2. Atau jadinya G 6 ya. Lalu setelah itu 6-nya kita substitusikan ke X yang ada di G. Jadi 6 min 3 per 6 plus 1. Hasilnya adalah 3 per 7. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Diketahui Fx-nya ada 3. Dia bernilai min 1 untuk x lebih besar sama dengan 2, bernilai x kuadrat plus x min 5 untuk x di antara 0 sampai 2, dan bernilai 1 untuk x kurang dari sama dengan 0. Yang diminta mencari adalah f bundaran f 2. Kita bisa mencarinya satu per satu. F bundaran f bundaran f 2 bisa dituliskan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, artinya apa? Kita bisa mencarinya dari yang paling dalam, F2 dulu. Ini biarkan ditulis apa adanya. F2. 2, kita lihat di sini. Oh, berarti masuknya di sini. Nilai untuk F2 adalah min 1. Ketemu untuk yang dalam. Lalu, kita cari untuk F min 1. Min 1 itu masuknya di mana? Oke, min 1 itu kurang dari 0, berarti di sini nilainya adalah 1. Sehingga akhirnya diminta mencari F1. F1 itu di antara 0 sampai 2, jadi kita pakai persamaan X kuadrat plus X min 5 untuk mencari hasilnya. Jadi hasilnya adalah 1 kuadrat plus 1 min 5. Atau 2 min 5. Hasilnya adalah min 3. Oke, bundaran G itu 2X min 3 per X plus 4. Nah, di sini ada syarat lagi ya, X tidak boleh min 4. Dan GX-nya 1 min X. Ya, ini terpisah penulisannya, maaf ya. Lalu berapakah FX? Oke, kita bisa mencari FX. F bundaran GX. Itu bisa ditulis F, GX. F bundaran GX-nya diketahui, bisa dituliskan di bawahnya seperti ini. Nah, GX-nya ada 1 min X. Oke, ya. Lalu kita diminta mencari F-nya. Nah, ini tidak boleh dikali ya, F kali 1 kayak gitu nggak boleh. Tapi ini pakai pemisalan. Hati-hati memisalkannya, banyak yang keliru biasanya. Misalnya di, saya misalkan A ya, maka X-nya adalah 1 min A. Ini X. Jadi setiap X yang ada di sini digantikan oleh variabel yang ada A-nya. Di sini 2, 1 min A, min 3, per 1 min A, plus 4. Nah, di sini digantikan oleh A. Dikali biasa, 2 min 2A min 3 per 1 tambah 4, 5 min A. Nah, ini untuk FA. 2 kurangi 3 min 1 min 2A per 5 min A. Ini hasil untuk FA. Yang ditanyakan adalah fx, kita tinggal mengganti variabel a-nya dengan x.
Jadi kita bisa menyimpulkan kalau fx-nya min 2x min 1 per min x plus 5. Atau boleh dikalikan min semua atas bawah ya. Minnya dikeluarkan gitu ya. Jadinya 2x plus 1 per x min 5. Kalau mau ditambahkan syarat, berarti syaratnya adalah x tidak boleh 5. Lanjut nomor 5. Diketahui g bundaran f x min 6 per x plus 4 dan fx-nya x plus 2. Yang ditanyakan adalah g 4. Nah, kita kerjakan di sini. G bundaran f, ini bisa ditulis g f x. Ditulis yang diketahui. X plus 4, lalu karena yang diketahui fx ya ditulisnya fx-nya di sini ya. X plus 2. Nah, kita bisa mencari gx dulu dengan memisalkan tentunya. Misal, x plus 2-nya itu sesuatu yang lain. T misalnya ya. Maka, x-nya adalah t min 2. Nah, ini diganti gt. X-nya digantikan variabel yang ada t-nya. T min 2 min 6 per t min 2 plus 4. T min 8 per t plus 2. Ini gt. Yang diminta mencari, jadi gx-nya kan tinggal menggantikan t dengan x. X min 8 per x plus 2. Lalu berapakah g4? Nah, g4-nya tinggal disubstitusikan aja. 4 min 8 per 4 plus 2. Itu hasilnya adalah min 4 per 6. Kalau kita sederhanakan, min 2 per 3. Nomor 6. Nah, ini kita pakai konsep sifat fungsi inverse ya untuk mengerjakan soal nomor 6 ini. Diketahui F2 sama dengan 6 dan 7 plus F inverse X min 1 sama dengan 9 serta domain fungsi F dan F inverse adalah min tak hingga sampai tak hingga. Maka berapakah nilai F? Maka berapakah nilai X? Nah, kita bisa menuliskan ini dulu. F inverse X min 1 sama dengan 9. 7 bisa dipindah ruas ke sana. Jadikan 1 dengan 9. Jadi kan jadinya seperti ini. 9 dikurangi 7 ya. 2. Nah, kita punya sifat fungsi inverse yaitu F bundaran F inverse X sama dengan X sama dengan F inverse bundaran F X. Jadi kalau ada F bertemu dengan F inverse atau F inverse bertemu dengan F, tinggal mengambil dalamnya ini aja. Nah, karena di sini adanya F inverse, berarti kita harus menambahkan F agar F inverse-nya hilang. Ditambahkan di depannya, jadi F bundaran F inverse ya. X min 1. Nah, karena di sebelah kanan ditambahkan F, maka sebelah kiri juga perlakuannya sama. Karena ini sudah ketemu, maka hasilnya adalah X min 1 sama dengan F2. F2-nya berapa? F2-nya 6. Maka X-nya adalah 6 tambah 1, yaitu 7. Nomor 7. Jika GX sama dengan X min 3 per 2 X min 1, maka G inverse 2 adalah GX, itu bisa ditulis Y sama dengan X min 3 per 2x min 1. Lalu kita kalikan silang. 2xy sama min y sama dengan x min 3. Kumpulkan yang punya variabel x. Min x sama dengan y min 3 ya. Lalu x-nya kita keluarkan. 2y min 1 sama dengan y min 3. Sehingga kita mendapatkan x adalah y min 3 per 2y min 1.
Nah, maka G inverse-nya X min 3 per 2X min 1. Yang ditanyakan adalah G inverse 2, substitusikan 2, jangan lupa. 2 min 3 per 2 kali 2 min 1. Itu hasilnya min 1 per 3. Nomor 8. Diketahui F inverse dan G inverse, yang ditanyakan adalah F bundaran G inverse 4. Nah, kalau cara biasa kita bisa mencari F dulu dengan menginverskan F inverse ya, dan mencari G dulu dengan menginverskan G inverse. Tapi cara itu kan lama, jadi kita pilih pakai sifat yang ini. Ada sifat ini untuk mengerjakan. Kalau F bundaran G inverse, itu artinya G inverse bundaran F inverse. Kalau yang ditanyakan G bundaran F inverse, F inverse bundaran G inverse. Ingat kebalik nih. Nah, kalau kita mau mencari F bundaran G inverse 4, itu artinya G inverse bundaran F inverse 4. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Sehingga kita bisa mengerjakan dengan mudah. Substitusikan 4-nya ke F inverse dulu. 4 tambah 2 per 4. Sehingga hasilnya adalah 6 per 4. Boleh juga disederhanakan jadi G inverse 3 per 2. Setelah itu 3 per 2-nya substitusikan ke G inverse. Jadi 4 dikurangi 3 per 2 per 3. Karena ada bentuk pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Berarti ini 8 ya, dikurangi 3 per 3. Atau hasilnya 5 per 2 per 3 atau 5 per 6. Nomor 9, diketahui G inverse, diminta menentukan GX per GX plus 2. Kita harus mencari GX dulu. Untuk mencari GX dari inverse-nya, ya caranya sama dengan mencari inverse. Jadi seperti ini, kalikan silang, XY min Y sama dengan 2X, lalu yang ada X-nya dikumpulkan, Y, X-nya kita keluarkan, maka hasilnya adalah X-nya Y per Y min 2. Atau bisa ditulis GX-nya itu X per X min 2. Nah, setelah ketemu GX, kita baru bisa menjawab yang ini. X per X min 2 per X per X min 2 plus 2. Nah, di sini ada bagian pembilang dan penyebut. Karena di sini penyebutnya ada pecahan dan bukan pecahan, kita samakan penyebutnya biar lebih mudah. X min 2 yang bawah berarti per X min 2 X plus 2, langsung dikali ya, atau boleh juga ditulis biar lebih jelas seperti ini. Nah, ini kan sama ya, ini sama, ini boleh dicoret. Berarti ini X per X tambah 2X min 4. Ingat, 2-nya juga dikali dengan min 2. Jadi ini X per 3X min 4. Ya, terakhir nomor 10. Diketahui F dan GX. Jika yang F bundaran GA sama dengan 5, maka nilai A plus 1 kuadrat berapa? F bundaran GA. F bundaran GA itu F, G, sama dengan 5. Jadi X di sini digantikan oleh A. F A min 1 per A plus 4 sama dengan 5. Lalu ini menggantikan setiap X yang ada di F. Berarti 2 A min 1 per A plus 4 plus 5 sama dengan 5. Ini boleh dikurangkan dulu, jadinya 2
A min 1 per A plus 4 sama dengan 5 kurangi 5, 0. Lalu ini kan bacanya 2 kali. Karena 2 kali, lalu ada 0 di sini. Berarti ini 0 dibagi 2. 0 bagi 2 itu 0. A min 1 per A plus 4 sama dengan 0. Nah, ini pembilangnya aja yang dipakai. A min 1 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 1. Yang ditanyakan A plus 1 kuadrat. Berarti 1 tambah 1 kuadrat atau 2 kuadrat, hasil akhirnya adalah 4.